Hai semuanya, apa kabar? Di video vlog kali ini berupa kegiatan aku dalam sepekan ini edisi Idul Fitri. Vlog kali ini diawali dengan aku bersama bestie SMA aku mau bukber di sini. Nah, ini baru berdua duluan yang kami datang. Sekarang kami mau cek di mana meja bukber kami. Kami rasa ini adalah meja kami karena ini pesanannya sesuai, tetapi di sini namanya malah Mutia bukan Citra, maka kami ke bawah untuk dimanakan di mana meja bukber kami sebenarnya. Dan ternyata emang ini. Karena belum waktunya berbuka dan bestie SMA aku lainnya belum pada datang, sekarang mari ikuti aku ya apa aja yang ada di sini. Saat ini kami bukbernya bertujuh, nah ini baru bertiga yang datang, maka kami foto-foto dulu. Nah, ini yang lainnya udah pada datang, langsung aja kami ke atas, tapi ini belum semuanya sih yang datang. Lagi dia nggak kesana kok. Tapi kan tidak silent kan. Cepat kali habisnya yuk. Sekarang kami tinggal berempat dan yang lainnya pada kerja atau agenda lainnya, maka kami pergi ke coffee shop untuk main dan TikTokan. Pertama kami main congklak, nah ini kami mainnya sebentar aja karena ini mainnya bisa dimainkan oleh dua orang. Selanjutnya kami bermain Uno. Curang-curang gitu, sudah ngomong. Dapat video yuk. Ya, kita. Brutal kali.
kali si Asrof, ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Siangnya kami mengadakan tur lebaran di rumah besti SMA aku. Nah, kalian ikuti ya keseruan kami. Aku nggak hero. Terima kasih ya. Besok siangnya ada kedatangan tamu di rumahku. Nah, tamu ini merupakan tetangga rumah sebelahku ini dulu yang sekarangnya tinggal di Pekanbaru. Nah, ini dia rumahnya yang dulu dan sekarang udah ada orangnya dan sekarang mari berlebaran ke sini. Mari kita lanjut ya tur lebaran bareng besti SMA aku. Nah, ini kami kumpulnya di rumah Nindya sebelum kami pergi ke rumah besti SMA aku yang lainnya. By the way, di sini kami makan empek-empek lagi. Udah lama kami tunggu, besti SMA aku yang lainnya belum para datang juga. Maka kami berlebaran ke rumah Jenny yang merupakan tetangganya Nindya. Ini pelakunya guys. Tapi ini tas aku. Jadi ini aku ini. Tiga, ini juga, tapi emang yang laris itu loh. Ya. Oh, pisang. Ya, coba. Ini bukan Oreo, ini Goni Oreo. Apa? Kita melanjutkan perjalanan kita. Thank you.
Sekarang kami mau beli minuman dan jumpai bestie SMA aku bernama Citra karena kerjanya di sini. Habis itu kami pergi deh Malioboro-nya Perawang buat beli makanan. Besok siangnya keluargaku beserta keluarga dari sepupu ayahku mau pergi berlebaran ke rumah sepupu dari ayahku. Dan kami tiba di lokasi, ternyata pintunya tutup, gak ada orang. Hari ini aku dan saudara kandungku mau pergi jalan-jalan ke Pekanbaru. Nah ini aku udah siap-siap. Nah sebelum berangkat mari kita pamitan dulu. Pertama kami mau pergi ke Pertamina dulu buat isi minyak. Habis itu kami singgah dulu ke Indomaret buat beli air mineral dan juga beli masker. Tetapi di sini maskernya tidak ada, maka aku beli ini aja. Tiba di luar malah gerimis dan kami tetap berangkat sekarang pakai mantel. Kurang lebih 45 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di Rumbai Pekanbaru. Nah, pertama kami memakan di Homemade Burger by Blackpot. Kami jalan kaki saja menuju Bukit Teletubbies ini karena lokasinya itu tidak jauh dari masjid. Nah, di sini kami mau berfoto-foto. Masya Allah, tabarakallah. Kembali ke Blackpot untuk ambil order take away dan di depannya malah jumpa ini, padahal ini adalah nama panggilan kakak keduaku. Aku lupa bawa mantel bagian celananya. Nah lihat ini pada kotor celana dan sepatu aku. Nah ini udah pakai mantel bagian atasnya. Dan lihat ini hujannya emang benar-benar deras dan ini pun rasanya hujannya awet. Dan kami langsung lanjut aja perginya. Nah hampir sampai ke lokasi selanjutnya, ini kami mau buka mantel yang kami pakai tadi. 25 menit perjalanan akhirnya sampai di Orca Coffee. Nah pertama aku lihat coffee shop ini di Instagram, aku lihat tempatnya ini pada estetik dan minimalis. Thank you.
Sekarang aku di tempat wudu. Nah ini aku mau cuci muka karena mukaku ini udah kusam. Dan abis itu sholat asar. Sekarang cuacanya mendung, padahal kami masih pergi tempat lain dan kami memutuskan untuk pulang. Nah, di tengah perjalanan ini kami memakai mantel karena ini udah terasa banget angin kencangnya. Ternyata di sepanjang jalan hujannya deras banget, gak ada henti-hentinya. Nah, ini aku udah tiba di rumah, alhamdulillah sih selamat. Aku akhiri vlognya di sini ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you guys on my next video. Bye-bye.